Ini dia hasilnya. Dia ukurannya sedikit lebih gede. Bagian dalam saya nggak nemuin apa-apa lagi. Selamat datang di channel YouTube Doyan Ice Cream, channel YouTube yang akan membahas segala tentang ice cream. Jadi gak ada pembahasan lain kecuali es krim di channel ini. Gak ada pembahasan makan mie, gak ada pembahasan makan bakso, dan gak ada pembahasan makan makanan yang lain kecuali es krim. Jadi buat kalian pecinta es krim, cocok banget masuk ke channel ini, karena saya akan merekomendasikan es krim yang enak, unik, dan menarik pastinya untuk kalian coba. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Oke, sahabat es krim, pada video kali ini saya akan mereview 3 es krim sekaligus, sahabat es krim. Es krim apakah itu? Ini dia es krimnya. Sahabat es krim ini es krim dari Walls yang Fish Series ya, sahabat es krim. 3-3 ini varian fish. Kalian penasaran kan? Langsung aja kita lihat penampakan dari dekatnya. Ini dia sahabat es krim, penampakan dari dekat es krim dari Walls yang Fish Series ya sahabat es krim. Jadi ketiga-tiganya ini memiliki nama Fish, tapi sebenarnya mereka ini ada perbedaan sahabat es krim. Kita bahas satu persatu ya sahabat es krim. Yang paling kanan ini yang berwarna ungu, ini dinamain Fish Max yang coklat sahabat es krim. Terus untuk yang biru tua ini, dia dinamain Fish Max rasa vanila. Oke, jadi untuk yang ungu dan biru ini sebenarnya hanya beda di rasa. Yang ungu ini rasa coklat, terus yang biru tua ini rasa vanila, sahabat es krim. Terus untuk yang biru muda ini, dia dinamain Fish Double, sahabat es krim. Jadi untuk yang biru ini, dia itu double coklatnya, sahabat es krim. Kita bahas satu persatu ya. Oke, ini dia, sahabat es krim. Ini yang kemasan warna biru. Di paling atas ini ada logo Walls-nya gitu. Terus di tengahnya ini ada gambar es krimnya yang udah tergigit gitu. Di bagian dalamnya es krimnya berwarna coklat gitu sahabat es krim. Terus di bawahnya lagi ada tulisan Fish Max coklat. Ya, jadi untuk yang kemasan warna ungu ini dia rasa coklat sahabat es krim. Terus di bawahnya lagi ada tulisan coklat renyah ekstra kacang. Oh, oke. Jadi dia ini ditaburi sama kacang-kacang gitu ya sahabat es krim. Terus di paling bawah sini ada logo halalnya sahabat es krim. Kalau diputer seperti biasa ada komposisi, terus ada informasi nilai gizi, ada QR code-nya juga, terus ada barcode-nya juga sahabat es krim. Terus kalau dibuka bagian bawah sama ada QR code BPOM RI-nya sahabat es krim. Menarik ya. Terus untuk yang biru tua tadi ini sama juga ya sahabat es krim, ada logo Walls-nya, terus ada gambar es krimnya yang udah tergigit gitu, cuman ini rasa vanila sahabat es krim. Di bawahnya lagi ada tulisan Fish Max Vanilla, nah kan, jadi ini rasa vanila sahabat es krim. Di bawahnya lagi ada tulisan coklat renyah ekstra kacang. Oke, jadi sebenarnya sama kayak yang ungu tadi, cuman ini es krimnya rasa vanila, terus dilapisi coklat crispy gitu, terus ditaburi sama kacang-kacang yang dihancurin gitu sahabat es krim. Terus lanjut lagi di bawah lagi sini ada logo halalnya sahabat es krim. Kalau dibalik sama juga ada komposisi, ada informasi nilai gizi, terus ada barcode, ada QR code-nya juga. Terus di bagian bawah juga sama, ada QR code BPOM RI-nya sahabat es krim. Terus untuk yang biru muda ini juga sama sahabat es krim, ada logo Walls-nya gede gitu, terus ada gambar es krimnya di tengah udah tergigit. Bedanya kalau es krim yang Fish Double ini, dia ini di bagian dalamnya ada coklatnya gitu sahabat es krim, nanti kita buktiin. Terus di bagian bawahnya lagi ada tulisan Fish Double, di bawahnya lagi ada tulisan double coklat kacang renyah. Oke, dia ini sebenarnya sama kayak yang vanilla ini, cuman di dalamnya itu ada coklatnya lagi sahabat es krim, nanti kita buktiin. Terus di bagian bawah lagi sini ada logo MUI nya gitu sahabat es krim. Kalau diputer di bagian belakang sama juga, ada komposisi, ada informasi nilai gizi, terus ada QR code, ada barcode nya juga. Sama sih sebenarnya, secara desain dia sama persis ya sahabat es krim, sama persis, hanya berbeda di warnanya aja. Kalau dari segi kemasan dia sama sih,
hanya beda di warna aja. Yang ini ungu, rasa coklat, terus yang tengah ini biru muda, rasa vanila tapi ada coklatnya di dalam. Terus yang biru tua ini dia rasa vanila, Sobat Slim. Jadi penasaran ini? Ayo langsung kita coba aja. Gimana Sobat Slim? Ketiga-tiganya menarik semua ya Sobat Slim. Jadi pada video kali ini saya bakal cari tahu di mana perbedaan 3 varian fish es krim dari Walls ini Sobat Slim. Yang pertama ini ada Fish Max yang coklat, kemasannya warna ungu gitu. Terus yang biru tua ini Fish Max yang rasa vanila Sobat Slim. Terus yang warna biru muda ini fish double. Jadi di antara ketiga fish ini yang paling beda ya Sobat Slim. Jadi menurut kemasan es krim ini double coklat Sobat Slim. Langsung aja kita buka Sobat Slim. Nah, kayak gini Sobat Slim. Bentuknya semuanya sama ya Sobat Slim. Kita lihat dulu penampakan dari dekat. Ini loh Sobat Slim. Jadi ketiga-tiganya ini bentuknya sama sih Sobat Slim. Ketiga-tiganya ini es krimnya dilapisi sama lapisan coklat crispy gitu Sobat Slim. Terus dia ditaburi sama kacang yang dihancurin. Sekilas es krim ini ukurannya sama Sobat Slim. Tapi ternyata untuk yang es krim fish double itu ukurannya sedikit lebih gede Sobat Slim. Tuh perbandingannya. Ya. Dia sedikit lebih gede, terus coklatnya juga berwarna lebih muda gitu Sobat Slim. Dibanding yang fish max yang coklat sama fish max yang vanilla. Ini keduanya ini fish max yang coklat dan yang kiri ini yang vanilla. Warna coklatnya sama, ukurannya juga sama. Tapi jika dibandingin sama yang double, dia ini sedikit lebih gede, terus warna coklatnya juga sedikit lebih muda ya Sobat Slim. Jadi penasaran ini? Yuk langsung kita coba aja Sobat Slim. Kayak gitu Sobat Slim. Jadi ketiga-tiganya es krim ini secara bentuk sama ya Sobat Slim. Sama persis. Cuman kalau dibandingin sama yang fish double ini, dia ukurannya sedikit lebih gede, terus warna coklatnya juga lebih muda dibanding dengan fish yang max ini Sobat Slim. Jadi penasaran ini? Langsung kita coba aja Sobat Slim. Yang sebelah kanan ini saya mau coba yang fish max yang rasa coklat Sobat Slim. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, es krim Walls ini otentik banget Sobat Slim. Untuk coklat crispy-nya ada kesan rasa pahit Sobat Slim. Asik. Kita coba lagi. Ya, es krimnya rasa coklat, terus dia dilapisi sama coklat crispy gitu Sobat Slim. Terus dia ini ditaburi sama kacang-kacang yang dihancurin gitu Sobat Slim. Asik sih. Kita coba lagi. Bagian dalam saya nggak nemuin apa-apa lagi, cuma es krim coklat itu tadi Sobat Slim. Asik. Oh ya, tapi sebelumnya kita minum air mineral dulu. Lanjut kita coba fish max yang rasa vanila Sobat Slim. Kita coba. Rasa vanilanya endul banget. Fish max yang coklat sama fish max yang vanila ini konsepnya sama persis Sobat Slim. Dia hanya berbeda di bagian es krimnya ini Sobat Slim. Kalau yang fish max coklat, dia es krimnya rasa coklat terus dilapisi sama coklat crispy gitu. Terus kalau yang fish max vanila, dia itu es krimnya rasa vanila terus dilapisi sama coklat crispy gitu Sobat Slim. Enak kok. Kita coba lagi. Enak. Nah, saya udah gak sabar Sobat Slim. Saya mau coba yang fish double ini Sobat Slim. Dari segi ukuran, dia sedikit lebih gede. Terus, dari lapisan coklat crispy-nya ini, warna coklatnya, dia lebih muda Sobat Slim. Kita coba. Jadi, untuk yang fish double ini, sama seperti fish max yang rasa vanila Sobat Slim. Sama persis. Rasanya sama, warnanya juga sama. Cuman lapisan coklatnya saya lebih seneng sama yang fish double ini Sobat Slim. Iya coklatnya hampir nggak ada pahitnya, masih ada pahit, tapi rasa pahitnya itu lebih tipis. Saya lebih suka coklat crispy-nya yang fish double ini Sobat Slim. Kita coba lagi. Ya, di bagian dalam
dia ada coklat batang gitu sobat es krim. Fix sih, saya lebih seneng yang fish double ini. Kita coba lagi. Di bagian dalam es krim ada bongkahan coklat gitu sobat es krim. Kita lihat dulu penampakan dari dekat. Ini loh sobat es krim. Jadi untuk yang sebelah kanan ini dia fish max yang rasa coklat. Di bagian dalam dia es krim rasa coklat, terus dilapisi sama coklat crispy gitu, ditaburi sama kacang yang dihancurin. Terus yang paling kiri ini fish max yang rasa vanila. Di bagian dalam es krim yang rasa vanila dilapisi sama coklat crispy, ditaburi sama kacang. Terus yang bagian tengah ini dia itu es krimnya rasa vanila gitu, sama kayak yang fish max rasa vanila. Cuman di bagian luar dia dilapisi sama coklat crispy, tapi coklat crispy-nya itu rasanya beda sama es krim. Saya merasakan pahitnya itu agak jauh gitu loh. Terus di bagian dalam es krim dia ada kayak bongkahan coklat gitu loh sahabat es krim. Kalau digigit, kletek gitu. Asik sih. Saya lebih seneng sama yang fish double. Yuk lanjut makan. Kayak gitu sahabat es krim. Jadi sekarang kalian jadi tahu ya perbedaan fish max coklat, terus fish max yang vanilla, sama fish double ini sahabat es krim. Asik. Dan coba lagi. Ya, fix. Saya lebih seneng yang fish double sahabat es krim. Rasa vanila yang enak, terus coklat crispy bagian luarnya ini rasa coklatnya enak sahabat es krim. Ada kesan pahit, tapi masih jauh. Saya lebih seneng yang fish double. Es krimnya rasa vanila, vanilanya enak, terus lapisan coklat crispy-nya itu ada kesan rasa pahit, tapi agak jauh gitu loh sahabat es krim. Terus di bagian dalam es krimnya ada bongkahan coklatnya juga. Asik. Saya lebih seneng yang ini. Kalau kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Sahabat es krim, jangan lupa setelah makan es krim, biasakan untuk minum air mineral. Nah, seperti itu sahabat es krim dari Walls yang Fish Series ya sahabat es krim. Ketiga-tiganya ini tadi es krim fish, cuman hanya berbeda di rasanya aja sahabat es krim. Untuk kemasan yang warna ungu tadi, itu tadi Fish Max yang coklat, terus yang biru tua tadi Fish Max yang vanilla, terus yang birunya agak muda tadi, dia itu fish double. Nah, dari ketiga-tiganya ini secara bentuk sama sahabat es krim. Cuman untuk yang fish double ukurannya sedikit lebih gede, terus bagian luar lapisan crispy coklatnya itu dia berwarna lebih muda, terus rasanya juga lebih enak coklatnya sahabat es krim. Meskipun ada rasa pahit-pahitnya, tapi saya lebih suka sama yang fish yang double ini sahabat es krim. Terus untuk yang fish double itu di bagian dalam es krim ada bongkahan coklat gitu loh sahabat es krim. Untuk kalian pecinta es krim coklat, ini semuanya ketiga-tiganya cocok buat kalian. Ini recommended untuk pecinta coklat. Untuk yang fish max, kedua-duanya ini baik yang coklat maupun yang vanilla, saya beri nilai 80 sahabat es krim. Untuk yang fish double, saya beri nilai 82 sahabat es krim. Terus untuk fish max itu dibanderol dengan harga Rp6.200 sahabat es krim. Untuk yang fish double dibanderol dengan harga Rp7.500 sahabat es krim. Kalian bisa beli es krim ini di toko terdekat di rumah kalian, di minimarket atau supermarket terdekat di rumah kalian. Oke, sahabat es krim, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman kalian bisa bedain juga es krim dari Walls yang Fish Series ini ya sahabat es krim. Oke sahabat es krim, kalian bisa percaya dengan yang saya bicarakan ini, tapi kalian harus bijak dalam memilih. Belum tentu yang saya rasakan ini enak, itu juga enak buat kalian. Karena kita punya selera masing-masing, kita juga punya penilaian masing-masing. See you next video, saya doyan es krim, kalian doyan es krim, karena kita semua doyan es krim. Bye-bye.